growing up, parents got me. Real Madrid sukses meraih kemenangan meyakinkan atas tim tuan rumah Levante dengan skor 0-2 lewat gol yang dibuat oleh Vinicius Junior dan Karim Benzema. Modric with the corner. Vinicius 1-0. Vinicius Junior straight into the path of Rodrigo. Benzema's onside. He started the run in his area. Benzema against Aitor. Benzema 2-0. 3-0. Kemenangan Madrid itu tentunya tak lepas dari peran sang penjaga gawang Thibaut Courtois. Courtois terlihat sangat bersusah payah untuk dapat mengamankan gawang Madrid agar tidak kebobolan. Save tak masuk akal pun diperlihatkan pada laga tersebut. He's got Miramon wide. He tries the shot. Courtois saves. It comes to Miramon's cross. Bardi. Here's Clerc and Thibaut Courtois again. The ball still in play. Clerc with it. Terdapat momen di mana kiper timnas Belgia itu seperti ngeprank para pemain Levante dengan save tak masuk akalnya. Tepatnya pada menit ke-59 saat pemain Levante menendang keras dari luar kotak penalti dan mengenai Ramos sehingga membuat bola berubah arah. Courtois yang sudah salah arah pun menunjukkan performa yang gila dengan menepis bola menggunakan kakinya. Pemain 28 tahun itu benar-benar menunjukkan kelasnya pada laga tersebut. Tangan, kaki, semuanya digunakan untuk menghalau bola yang masuk ke gawangnya. Totally wrong-footed, but he's so tall and the legs are so long, he somehow managed to block it. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu nonton terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.